hari ini refresh day. Nyampe Wakayama. Cari bis. Let's go. Aku orang Jepang tapi nggak kasih jalan ke orang asing. Orang asing yang nyari jalan untuk aku. Oh ini. Lisa kawannya. Eh salah. Ini bukan Lisa. Ini Lisa. Ini Lisa. Lisa. Hari ini kita ke mana? Mas. Mas. Wakayama. Marina City di Jero. Pantai. Marina City ya, kita dari Marina City baru ke pantai nanti. Oh gitu, baru tahu saya. Kok di pantai itu nggak ada makanan? Belum makan. Ah, apa? Ini di mana? Marina City? Ini Marina City. Oh, tapi udah diambil. Nggak ke sini kan, Gok? Kau masuk kan? Apa? Lihat doang. Suaka. Kamu bawa GoPro kan untuk main di pantai? Rame banget di corona. Gue gaya sekali ke Marina City untuk foto-foto ini aja. Anjir. Gak main-main. Ini bagus ah. Apa? Bagus. Ini game semua deh. Untung aku gak pakai baju, pakai baju dingin. Tapi kamu ada baju panasnya, baju musim panasnya. Yeah, because when it's summer. Coba lihat. Summer. Semua orang Jepang tidak pakai seperti itu. Summer. Summer banget. Summer. Ini dibuat dari apa? Ini dibuat dari apa? Dari lilin. Babi guli kok ada di Jepang? Ada di, aduh di mana? Di Bali. Gimana namanya kalau di Sensei Basi cuma kena? Cuma ada setengah. Oh. Ini makur. Bahasa Indonesia ikan. Ikan. Maksudnya mas? Tuna. モテる。これでいけます？あ、いける。いけます。いける。いや、前だね。あ、これちょっと。ntar aku cek. Eh, ini apa? Cumi-cumi. Cumi-cumi. Aku gila sumpah. Oke, mau. Break. Gurih ya kayaknya. Enak banget. Aku makan di queso ya. Oke. Queso kan. Iya. Sumpah enak banget. Gurih tak? Gurih banget. Tapi kalau makan di makan mentah juga enak kan ini. Makan nih. Ini 500. Iya bisa dibilang mau di mana kan kita di pantai. Ini berapa ya? 500. Di pantai mungkin enak. Wah. Karage. Kamu bilang enak. Enak aja. Aku. Oh panas. Aku. Kenapa kok jadi karage sih namanya ke situ? Kan ini Kentucky Fried Chicken. Kenapa ya? Bedanya? Bedanya apa ya? Ini kan khusus Jepang. Ini udah makanan Jepang.
Indonesia juga gini cara bakar bubur? Iya ada. Rasanya juga sama? Rasanya juga ya. Ih, makan ayam doang. Ekspresinya. Karage. Ayam goreng. Ayam karage. Di Indonesia namanya? Ayam goreng. Ayam goreng. Di sini juga artinya. Bukan salah, goreng. Ayam kampus. Apa? Ayam kampus namanya. Ayam kampus, kamu tahu artinya enggak? Enggak tahu. Ayam kampus tuh nama lain dari pelacur. Pelacur? Itu ayam kampus namanya. Jatuh gorengannya. Jatuh gorengannya. Sorry. Jilat. Sorry banget. Sorry. Jilat. Jilat. Guys, hati-hati ya kalau di Jepang. Jangan beli makanan sembarangan. Ada yang gak enak. Bukan masalah halal gak halal nih, bukan. Lihat itu aja. Antrenya, kalau antrenya panjang pasti enak. Tapi kalau antrenya gak ada sama sekali, sepi banget pasti tokonya. Bukan gak enak ya, apa ya? Tidak populer maksudnya. Ya kan, Kak Gung? Iya. Itu adik-adik. Tidak populer. Tidak populer. Bukan gak enak. Emang ada toko yang sepi tapi enak ada ya? Iya. Tapi lihat, harus lihat-lihat dulu sebelum beli makanan. Makasih Mas Agung, udah kasih jalan. Sebenarnya aku yang harus kasih jalan ke teman dari Indonesia kan? Iya, udah mau wakacir deh. Iya kan? Tapi hari ini, teman Indonesia tergila di dunia ini yang kasih jalan ke saya. Terima kasih! Ke pantai. Sepi banget. Sepi. Kayak Portugal ya, bukan Brazil. Kayak Brazil. Ini rumah. Ya, Bedi. Ini namanya apa? Beach namanya? Lupa aku. Pokoknya ini beach. Pantai. Wakayama. Namihaya beach. Ada sampah. Oren. Sampah. Kita ke beach untuk mengalirkan semua stres ke laut. Refresh day. Mas, belum musim panas, Mas. Apa ini namanya? Lumpur laut. Yeah. Berani enggak makan? Makan ya. Kita naik. Majideいける.
Jangan makan. Gak enak. Jangan makan. Gak enak. Beneran gak enak. Sumpah, udah dingin banget pantainya, tapi laut. Lihat, Agung, nggak dingin? Enggak. Kok nggak dingin? Nggak dingin, sama sekali nggak. Coba lihat, sama sekali nggak ada orang Jepang berenang di laut. Jam segini, udah dingin. Apa sih anjir? Lu mengganggu hidupku saya. Gimana? Kacamata. Ada tuh yang ada ini. Ada tuh ini. Lu mau sholat? Hah? Lu mau sholat? Oke, ayo. Come on. Come on. Bagus. Sunsetnya bagus banget. Oh my god. Ini sunsetnya. Wah. Ini. Chasing stars, seeking lights. Never ending paradise. So wise. Let's get on. Ngaduknya maksud tak? Idiot, ngaduknya maksud tak? Waktu Jepang? Oh ya. Gila mikirnya gede banget. Ancient Man. Kali ini bertujuan get fresh, menghilangkan stres. Sumpah liat pantai itu fresh banget. Itu ombak juga. Terus akhirnya apa ya? Ada matahari semua. Ada makhluk. Makhluk. Pulau banget. Oke. Ini endingnya. Ini ending. Kita mau pulang. Oke, ending kan. Tutup video. Tutup video. Besok kita ke? Kyoto. Oke. Okay. Bye. Bye. Tutup.